Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Umar Al-Laki, Ketua Komisi ADPRD Kota Pekalongan. Hari ini, di hari yang sangat mulia ini, kita ada di sebuah diskusi yang sangat bagus, yaitu bagaimana mengembangkan budaya literasi menjadi guru. Bagaimana yang dimana kami menginginkan atau mengharapkan bahwa Indonesia atau Kota Pekalongan pada khususnya menjadi budaya literasi yang sangat bagus. Karena dengan potensi yang hari ini sangat masih sangat rendah dengan peringkat 31 di Jawa Tengah, itu sangat harus kita dorong bersama. Dengan rata-rata minat baca yang ada di Kota Pekalongan menjadi rendah, maka harapan kita mendapatkan dorongan dari Perpustakaan Nasional supaya ya ke depan nanti masyarakat Pekalongan pada khususnya bisa mendorong minat bacanya lebih banyak dan menumbuhkan intelektualitas pada generasi-generasi itu. Ya, Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.